Oke, nggak usah berlama-lama lah ya. Kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Untuk chordnya dari C. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian yang pertama yang kayak gini. Satu fret 8. Kemudian satu fret 7. 1 fret 6, 2 fret 8, di slide ke 10, balik lagi ke 8, kemudian 2 fret 6. Oke, kita coba mulai pelan-pelan ya. Lanjut bagian berikutnya. Satu fret 7. Petik sekali lagi, kemudian di hammer ke 8. Balik lagi ke 7. Kemudian 2 fret 8. 2 fret 6. 2 fret 5. Oke, kita mulai pelan-pelan ya. Oke, kita coba mulai dari awal biar lebih jelas. Lanjut bagian berikutnya. Tiga fret 4 di hammer ke 5. Kemudian tiga fret 7. Dua fret 5. Di hammer ke 6. Kemudian 2 fret 8, 1 fret 5, 1 fret 7 di hammer ke 8, balik lagi 1 fret 7, 1 fret 5, 2 fret 8. Oke, kita mulai pelan-pelan ya. Lanjut. Dua fret 5 di hammer ke 6. Kemudian dua fret 5 lagi. Kemudian tiga fret 7. Tiga fret 5. 3 fret 4, 3 fret 5, 3 fret 7,
kemudian 2 fret 5, kemudian 3 fret 7, 2 fret 6, kemudian 2 fret 5, dislet ke 8. Oke, kita mulai pelan-pelan ya. Kita coba mulai dari tengah. Oke, cukup segini dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya ya.